Assalamualaikum semuanya. Bahan-bahannya terasi, banyaknya sesuai selera kalian, cabai juga sesuai selera kalian, dan garam secukupnya. Kemudian masukkan terasi ke dalam daun karena mau dibakar dulu. Nah, ini terasinya lagi dibakar. Dan ini sudah dibakar. Ini terasi yang sudah dibakar. Kemudian kita ulek cabenya. Tambahkan sedikit garam. Sampai halus ya, teman-teman. Garam secukupnya ya. Pokoknya sesuai selera kalian, mau asin atau enggak. Kita ulek cabenya sampai halus. Terus kita masukkan terasi yang sudah dibakar tadi dan kita ulek lagi sampai merata. Nah, jika udah halus seperti ini, biar kita masukkan ke dalam piring. Pasti bau terasinya sampai ke kalian kan, teman-teman? Jadi lapar deh. Sedap banget. Jadi menu hari ini ada sambal terasi, tahu goreng, petai bakar, rebusan daun singkong, dan ikan bakar. Sedap. Mari makan teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selamat mencoba. Sambal terasi enak dan praktis. Bye bye.